Semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau review produk-produk lagi, yaitu pastinya produk skincare. Jadi aku mau review produk dari Derma Express. Nah, jadi Derma Express ini adalah salah satu nama klinik kecantikan yang ada di Indonesia dengan dokter dan layanan estetika terbaik. Nah, jadi nanti aku bakalan kasih tahu ke kalian dari tekstur, manfaat, dan ingredient yang ada di produk Derma Express ini. Nah, untuk produk yang pertama, ini ada Milky Way Smoothing Cleanser. Jadi, ini salah satu pembersih muka yang bertekstur creamy gitu, jadi dia milky. Jadi, ini tuh berfungsi untuk menghilangkan makeup-makeup yang ada di wajah kalian. Terus bisa juga menghilangkan debu dan kotoran sampai ke pori-pori kulit. Nah, untuk ingredients dari si produk ini, dia mengandung sunflower seed oil, terus castor seed oil, centella asiatica, dan allantoin. Nah, jadi manfaat dari milk cleansing ini, dia bisa melembabkan wajah kalian, bisa meredakan peradangan juga. Yang paling penting, dia ini bisa mencegah jerawat yang ada di wajah kalian. Nah, untuk teksturnya sendiri, di sini aku udah nyobain. Dia itu lebih ke creamy kayak susu juga. Terus dia juga nggak lengket dan gampang juga untuk diusapnya gitu loh. Oh ya, aku juga mau bilang kalau produk Derma Express ini dia itu udah non fragrance, jadi nggak ada yang namanya puang-puang gitu. Dan emang waktu aku cium ini nggak ada wangi apa-apa sih. Nah, untuk cara pemakaiannya sendiri dari milk cleanser ini, kalian bisa pakai secukupnya di seluruh wajah kalian ketika kalian udah habis beraktivitas di luar ruangan atau kalian habis pakai makeup, kalian bisa pakai ini untuk menghapusnya. Nah, setelah kalian pakai ke wajah kalian, terus kalian usap pelan-pelan dengan dorongan ke atas gitu. Jadi kayak supaya dia tuh lebih bersihnya tuh maksimal sampai ke pori-pori. Nah, setelah selesai kalian bersihin wajah kalian, kalian langsung bersihin pakai kapas. Baru nanti kalian langsung pakai facial wash dari Derma Express lagi. Nanti bakal aku kasih tahu selanjutnya. Dan untuk si milk cleanser ini dipakainya 2 kali dalam sehari. Nah, produk kedua ini ada Skin Refine Cleanser. Jadi dia kayak facial wash gitu. Jadi setelah kalian pakai milk cleanser ini, kalian bisa langsung pakai facial washnya. Nah, si facial wash ini sendiri dia bisa membersihkan sisa-sisa makeup yang ada di wajah kalian dari debu, minyak, dan kotoran. Dan yang aku senang dari facial wash ini, dia tuh nggak ngeluarin banyak banget busa. Jadi kalau misalkan kita mau beli facial wash itu jangan pilih yang banyak banget busanya karena tuh nggak bagus. Jadi ini dia nggak terlalu banyak busa gitu, dan teksturnya juga dia gel, jadi nggak banyak banget ngeluarin busa gitu. Dan waktu kita habis pakai facial wash ini, dia itu nggak bikin wajah kita kering atau ketarik gitu, malah dia bikin lembab. Untuk kandungan yang ada di facial wash ini, dia mengandung niacinamide, tea tree oil, dan pantenol. Nah, untuk manfaatnya sendiri dari si facial wash ini, dia bisa membersihkan, bisa melembabkan wajah kita, bisa mengembalikan skin barrier yang rusak, dan dia juga bersifat anti-inflamasi. Nah, untuk produk selanjutnya, yaitu produk ketiga, di sini ada Solution Essence atau toner. Nah, untuk essence ini sendiri, dia berfungsi sebagai toner, dan manfaatnya bisa mengangkat sel kulit mati, melembutkan dan mengontrol minyak berlebihan, tidak membuat wajah terasa kering atau ketarik, dan menyiapkan kulit untuk tahap skincare berikutnya. Nah, itu tadi dia manfaat yang udah aku sebutin, karena emang manfaat si essence ini bagus banget. Sekarang aku mau kasih tahu ke kalian ingredient yang ada di dalam essence ini. Jadi ingredient yang pertama yang ada di essence ini adalah tree tree oil, gluconolactone 4%, dan niacinamide. Nah, manfaat dari ingredient yang udah aku sebutin tadi, dia bisa melembabkan kulit kita. Yang paling penting, dia bisa memperkuat skin barrier kita yang rusak. Terus dia juga bisa mencerahkan wajah kita. Untuk teksturnya sendiri di sini dia itu lumayan cair banget karena dia essence juga kan. Untuk wanginya aku nggak tahu sih ini wangi apa, tapi dia juga nggak bisa ketebak. Tapi ini teksturnya bener-bener cair banget kayak air. Terus pas dipakai itu kayak dingin terus seger gitu loh. Nah, untuk cara pemakaiannya, kalian bisa pakai ini kayak kalian pakai toner biasa. Jadi ada 2 cara untuk pakai essence ini.
Yang pertama, kalian bisa tuangi ke telapak tangan kalian, terus kalian usap-usap ke wajah, kalian tap-tap gitu. Nah, untuk cara yang kedua, kalian bisa pakai kapas, kalian basahin pakai si essence ini. Terus kapasnya kalian usap ke wajah kalian. Untuk pemakaiannya bisa 2 kali dalam sehari. Nah, produk selanjutnya yaitu produk keempat dari Derma Express ini ada Daylight Wearing Serum. Jadi serumnya ini benar-benar kecil gitu, terus dia dari packagingnya juga kaca dan lumayan bagus sih, hitam gitu. Kalau kalian rutin dalam 2 bulan pakai si serum ini, dia bisa meredakan peradangan pada kulit wajah kalian, bisa mencerahkan juga pastinya. Dan paling penting, ini bisa mengurangi minyak berlebihan yang ada di wajah kalian. Dan yang aku seneng juga, dia bisa menyamarkan bekas jerawat kalau kalian pakainya ini rutin banget. Nah, itu tadi dia manfaat-manfaat dari si serum ini. Sekarang aku mau kasih tahu ke kalian ingredients yang ada di dalam serum ini. Untuk ingredient yang pertama, dia juga mengandung niacinamide 4%, dia juga mengandung 2,5% 3T oil dan cucumber extract. Nah, dari ingredient tersebut kalian bisa dapetin manfaat, yaitu bisa mengurangi jerawat pada wajah kalian. Dia juga bisa mencegah jerawat yang bakalan tumbuh di wajah kalian dan membantu mencerahkan kulit pada wajah kalian, dan cocok untuk kulit sensitif. Untuk teksturnya sendiri, yang aku rasain ketika pakai si serum ini, dia tuh lebih ke cair sih, teksturnya tuh cair banget. Terus dia juga warnanya itu nggak putih bening gitu, tapi dia putih susu gitu. Dan pas kita pakai itu, dia ada sensasi kayak segar, terus bisa bikin kulit ini jadi fresh gitu. Nah, terus di sini waktu aku cium, dia tuh wanginya, dia ada ternyata wangi lavender oilnya. Nah, untuk cara pemakaiannya, kalian juga sama kayak pakai serum-serum pada umumnya, kalian tinggal pakai secukupnya, kalian tetesin di wajah-wajah kalian, terus kalian usap. Dan yang paling penting kalau pakai serum itu harus ditepuk-tepuk gitu supaya serumnya itu ngeresep sempurna ke wajah kalian. Nah, untuk serum ini dipakainya di pagi dan malam hari. Nah, yang terakhir di sini ada Calming Emulsion Cream. Nah, untuk krim ini sendiri dia bisa mengatasi jerawat, mengurangi produksi minyak berlebih, dan dia bisa membersihkan pori yang tersumbat dan menenangkan kulit yang meradang. Sekarang aku mau kasih tahu ke kalian ingredient apa aja yang ada di krim ini. Jadi, dia ini mengandung 3T oil 2,5%, salicylic acid, dan dia mengandung ekstrak centella asiatica. Dan dia mengandung sunflower seed oil. Nah, dari ingredient yang tadi aku sebutin, itu manfaatnya dia bisa meredakan jerawat atau kemerahan yang ada pada kulit kita. Dia paling aku suka, dia bisa mencegah bakteri yang masuk ke wajah kita supaya tidak ada jerawat yang baru. Nah, untuk teksturnya sendiri, di sini itu dia teksturnya kayak milk-milk gitu. Kayak lumayan padat juga. Nah, untuk pemakaiannya sendiri sama 2 kali sehari. Itu dia tadi produk yang aku review ke kalian. Dan aku juga mau informasi ke kalian kalau produk-produk dari Derma Express ini itu semuanya udah BPOM dan udah terdaftar juga di nomor BPOM-nya. Jadi udah aman banget pastinya kalau kalian mau nyobain skincare ini. Jadi karena kulit kita masing-masing orang berbeda-beda, aku nggak bisa jamin kalau ini bagus di kulit kalian. Tapi alhamdulillah di kulit aku ada ngefek banget. Kulit aku lebih cerahan dan bekas jerawat yang ada di sini aku tuh lumayan udah memudar selama aku pakai skincare dari Derma Express ini. Tapi yang perlu digarisbawain dari skincare ini, dia ini semua skincare-nya aman untuk kulit sensitif. Jadi udah aman banget pastinya. Karena udah teruji juga dari dokter yang berpengalaman di dunia kecantikan. Oke, segitu aja tadi video review aku kali ini. Semoga kalian bisa suka sama video-video aku selanjutnya. Dan semoga video aku yang ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like juga video aku, dan share ke teman-teman kalian supaya aku makin semangat buat videonya. Dan untuk kalian yang mau beli semua produk ini tadi yang aku review, kalian bisa langsung cek aja di description box below. Karena di situ aku udah taruh semua penjelasan-penjelasan gimana belinya dan dimana kalian bisa tahu informasi-informasi tentang si skincare ini. Oke, segitu aja video dari aku. Bye! Thank you.